Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua yang mengenali saya Brozul Channel ataupun Brozul Vlog. Dan saya minta maaf kerana ada tersilap kata dan tersilap cakap dan tersalah tingkah laku saya kepada anda semua yang sentiasa menonton reaction saya. Okey guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Keluarga Bahagia Malindo. Anda boleh pergi ke channel Keluarga Bahagia Malindo, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Keluarga Bahagia Malindo. Tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya adalah pengalaman pertama kali ke Indonesia ataupun first time experience to Indonesia. Okey guys, bagaimana pengalamannya tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Keluarga Bahagia Malindo, guys, ya. Jangan lupa klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Diana di Keluarga Bahagia Malindo. Okey, hari ini saya Malindo nak share pengalaman saya sewaktu berada di Indonesia. Apakah pengalamannya? Jadi, kalau nak tahu, stay tune di video saya, okey? Okey. Okay, waktu saya pergi ke Indonesia, pertama-tama saya pakai jalan batas, saya itu di Entekom, jalan biasalah ya, pembatas Indonesia dan Malaysia ya, bahagian Sarawak. Entekom saya pakai yang Sarawak saya lah ni. Dari tempat saya ni saya pakai bas. Jadi pakai bas sampai sana, lepas tu jadi pengecekan kita punya pasport. Jadi diorang tak banyak tanya lah, okey lah. Orang Sarawak lah ni kan ya. Medicine Indonesia ni memang bagus sangat lah. Diorang tak banyak tanya, diorang cuma tanya kita punya pasport dan tengok kita punya pasport hidup tak apa semua. Okey, saya bagi saya punya pasport apa semua. Alhamdulillah, habis diorang scan kita punya mata, scan mata jari, semua apa, alhamdulillah lepas terus. Cuma diorang tanya dia nak pergi mana, jadi kita terus terang lah. Kita cakap kita nak pergi hari raya tempat kawan, kita nak cuba main tempat kawan, satu rami hari raya. Lepas tu saya lepas di perbatasan Indonesia. Tapi yang paling saya lama mungkin ada 3 jam saya di perbatasan Malaysia. Saya sangat lama di situ, 3 jam diorang tahan sangat saya. Sebab diorang waktu itu diorang katanya diorang takut saya pergi tempat yang saya tak kenal, diorang takut ada apa-apa yang terjadi. Jadi diorang tahan saya sampai 3 jam. Tapi apabila diorang cakap kalau saya call saya punya orang tua, mak saya, baru diorang kasih lepas saya boleh pergi. Jadi waktu saya telefon saya punya mak, jadi mak saya lah yang cakap dengan immigration tu lah, ya, cakap anak saya dah izin dengan saya pergi, jadi boleh anak saya boleh pergi dengan kawan dia. Mak saya cakap macam tu. Baru dia orang lepaskan saya pergi, baru saya dapat masuk terus ke dalam Indonesia. Itu keselamatan guys, ya? Sebenarnya tak ada apa. Tapi waktu saya dekat sana, ya Allah, yang saya tak tahan tu yang bikin saya mabuk. Saya pergi sana, saya tengok bas dia penuh habis, penuh. Sekali dah penuh tu kan, dah penuh, lepas tu tengok dekat atas dia pun penuh semua. Wah, ni kalau dekat Malaysia, kalau sampai ada orang dekat atas ni memanglah kena saman ni. Tapi kalau dekat sana lain ya, boleh. Lepas tu sekali macam tu, ujung-ujung saya cakap dengan kawan saya, tak payahlah kita pakai bas, kita pakai van je lah. Jadi kami pakai van, catar lah ya, catar dari tempat kawan saya dari Tekong waktu tu. Kita catar lebih kurang ada 300,000. Sebentar guys ya, yang dimaksudkannya ini adalah dari Sarawak masuk ke Kalimantan ya, iaitu di Kalimantan Indonesia lah. Mungkin kalau anda orang di Sumatera ataupun di bahagian lain, mungkin anda tak familiar dengan Entekong nama. Sebenarnya tu sebenarnya di Indonesia, di Sarawak dia ada sepadan juga, yang di Tebedu pun ada, di Entekong pun ada. Dia melalui Tebedu, Entekong lah. Kalau saya masuk ke Kalimantan Indonesia, biasa saya menggunakan sempadan Tebedu. Dia ada laluan lain juga. Sampai ke rumah dia, baru kita sampai ke rumah dan kita tak singgah ke mana-mana terus sebab kita dah carta dah kan. Jadi kalau masalah tukaran duit waktu itu memang sangat tak susah. Waktu itu saya datang sana tukar duit, macam dia orang tanya nak tukar duit tak, jadi kita tak payah nak cari kedai nak tukar duit. Orang yang akan datang ke kita, dia orang akan tanya tukar duit. Dia orang kadang-kadang sampai paksa, sampai kita kadang jadi takut jadinya. Macam mana macam tu ya. Jadi ujung-ujung saya tak tukar lah, saya takut. Saya memang takut, namanya kita masih orang baru kan, kita takut. Apalagi kita bukan dengan orang tua kita, kita cuma dengan kawan kita sahaja. Jadi kawan kita cuma cakap
Tak apalah nak, kau abaikan saja. Kalau kau tak nak tukar, kau biarkan saja. Yalah, lepas tu saya biarkan je lah. Jadi apabila kami dah selesai si kad semua, jadi dari Entekong tu kami orang sampai ke rumah dia dari jam 7 lebih kurang macam jam 9 pagi. Lepas tu sampai rumah dia jam 7 malam. Oh, bayangkan lama. Betapa jauhnya perjalanan nak sampai ke rumah dia. Kalau tak salah saya, kawasan itu kawasan sangat dalam sekali di ujung sebelah Kalimantan, iaitu Sambas macam tu kan. Sambas. Saya dia Sambas jauh, ya. Saya dah mabuk dah dalam bas tu. Bukan dulu saya ada kawan Sambas ya. Van kalau orang sini ya. Dalam van tu sampai dah mabuk. Apabila saya dah sampai dekat sana lagi, saya ingat saya balik saya nak tidur. Sekali saya sampai sana saya tak boleh tidur. Baru saya nak rest baring sekejap, tiba-tiba datang semua tetangga dia, jiran-jiran tetangga dia datang semua. Apalah dia orang cakap, ada saya nak ke rumah dululah, saya nak tengok orang Malaysia. Aduh, kata saya, padahal sama je saya tak tengok ada perubahan beza muka atau macam mana pun. Orang Malaysia dengan orang Indonesia sebenarnya, sama je. Sebenarnya orang Indonesia ni mereka sangat-sangat menghargai tetamu. Mungkin kakak ni dia tidak biasa dengan layanan seperti itu orang Indonesia. Saya pergi Indonesia pun sama guys. Sambutan orang Indonesia pada saya seperti kita ni raja tau. Itu yang saya sangat rasa. Kadang kita rasa macam malu kerana kita tidak pernah dilayan begitu. Itulah baiknya orang Indonesia guys. Saya pernah merasa semua itu. Jadi sekali pergi sana saya tak dapat rehat. Lepas tu dia orang semua serbu ke rumah kawan saya tu. Dia orang cakap, saya nak tengok orang Malaysia dulu. Saya nak tengok orang Malaysia dulu. Aduh, kata saya, saya dah lelah sangat. Jadi nak tak nak saya layan je lah dia orang tu. Sama dengan makcik-makcik apa semua. Tapi alhamdulillah dia orang semuanya ramah. Saya suka sangat warga-warga sana tu. Semuanya ramah, perhatian, baik. Betul semuanya lah, saya sangat tidak, suka saya sangat. Saya nafikan ya. Betul. Okay, kalau di Kalimantan waktu tu saya pergi ke sana, hari memang banyak sangat tempat wisata. Sangat best lah. Sampai kadang-kadang kita tak tahu besok nak pergi mana. Sebab banyak sangat tempat banyak, nak kita jalan-jalan. Banyak sangat tu. Kawan orang sana kan. Nanti kita telefon, kita cakap saya nak tempat kamu. Tengok tempat-tempat dia orang semua, pendalaman apa. Tapi best sangat. Setiap, walaupun pendalaman tapi dia orang ada gunung, ada terjun apa semua. Memang best sangat-sangat. Sampaikan macam kita yang tak pernah naik gunung apa, pergi sana naik gunung apa, masakan semuanya memang best lah. Okay, apabila saya dah macam dah lelah, dah puas berjalan dah di Kalimantan sana, jalan Karaton, Sambas, jalan di Singkawang, semua saya jalan-jalan. Apabila saya dah rasa lelah sangat, bukan tempat tak ada nak jalan, tapi saya dah tak mampu sangat nak berjalan lagi dah. Sebab saya memang orangnya tak banyak berjalan. Jadi saya cepat capek. Apabila dah dekat-dekat waktu nak balik, saya memilih untuk rehat, berehat sahaja. Sebab saya tahu perjalanan untuk balik ke Malaysia nanti sangatlah panjang. Jadi saya memilih waktu untuk rehat. Tapi apabila saya rehat dekat rumah, kawan saya jalan je. Saya tinggal dengan nenek dekat rumah ya. Tapi nenek tu kalau setiap pagi dia pergi toreh getah, kalau setiap petang dia pergi tanam padi. Jadi waktu itu saya tengok dia pergi tanam padi, saya ikut dia. Saya cakap saya nak izin ikut boleh tak. Nenek tu bagi. Dia suruh pakai topi. Ya saya pakailah. Saya pergi sana, saya bawa payung. Sebab waktu itu kan musim panas. Memang di Kalimantan musim panas dia. Kalau dah musim panas, habis semua dia punya tanah tu. Sampai dah pecah semua. Sampai air dalam kering, tanah ya? Pun tak ada. Kering kalau kontang ya. Di sana begitu memang ya? Sangat teruk lah kalau dah musim kemarau. Ya, ya. Lepas tu saya pergi, ikut nenek pergi tanam padi. Lepas tu saya tengok cara nenek tu tanam padi. Lepas tu saya ikut lah. Tapi bezanya saya pakai payung. Saya pakai payung sambil tanam padi itu. Jadi nenek tu ketawalah tengok. Nenek tu tanya, kenapa kamu pakai payung, katanya. Tanam padi di Malaysia macam tu ke? Saya cakap dia, sebenarnya kalau di Malaysia saya tak pernah tanam padi. Saya tak pernah pergi kebun. Sama sekali tak pernah, saya cakap dia macam tu. Jadi dia terkejut lah sebab di Malaysia ni lain. Saya cakap dia kalau di Malaysia memang orang jarang pergi tanam padi. Sebab di Malaysia alhamdulillah harga beras tu murah, terjangkau sangat. Jadi orang pergi tanam padi tu memang jarang. Jadi di Indonesia saya dapat merasakan nikmatnya menanam padi. Panas ternyata memang perlukan kekuatan yo. Jadi saya jemputlah kepada orang yang bekerja di sawah-sawah di padi tu. Memang panasnya luar biasa. Dan semoga orang-orang yang kerja semua yang nanam padi apa tu, semoga semuanya semangat terus yo. Karena saya dah merasakan walaupun cuma sekejap, saya memang tak sanggup. Panasnya minta ampun bikin sakit kepala.
Tak ampun, Jadi sakit memang kepala. dah ngerasa indahnya juga, pahitnya juga, manisnya juga sewaktu kerja macam tu. Ya memang lumayan lelah dan pening kepala kalau kita nak panas terus. Ya, dia tak biasa panas ya. Okey, Eh, sebelum terbalik pula. lanjut, korang seperti biasalah, jangan lupa pula, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya, iaitu Keluarga Bahagia Malindo. Ya. Dan subscribe tu gratis ya. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Keluarga Bahagia Malindo. Pengalaman pertama kali ke Indonesia, first time experience to Indonesia. Itu yang dikatakan olehnya. Bagaimana ia pertama kali pergi ke Sambas guys. Dulu saya ada kawan, waktu saya taklah besar sangat, waktu tu saya remaja lagi. Tapi saya ada kawan, kawan saya tu dia dah kira dewasa lah. Tapi dia TKI yang bekerja di Malaysia, di Sarawak lah. Dan dia adalah asal daripada orang Sambas. Dan dialah yang mengajar saya makan buah terap juga. Pernah dengar buah terap guys? Kalau orang Sabah, orang Sarawak, tahulah buah terap. Tapi orang Indonesia saya rasa tahu buah terap tu. Sebenarnya, apa yang dirasakan oleh akak ni, dia kata baru pertama kali menanam padi. Sebenarnya di Sarawak pun ada ramai juga yang menanam padi. Mungkin akak ni duduk di bahagian bandar kot. Tapi kalau pergi ke kampung-kampung, ramai yang masih menanam padi, termasuk juga di Malaysia, di semenanjung Malaysia ni, di Kedah, di mana-mana saja, Negeri Sembilan ke di Sarawak pun ramai menanam padi ya. Tapi di Sarawak menanam padinya agak berbeza sikit di semenanjung Malaysia. Kalau kita pergi di semenanjung Malaysia, cara menanam padinya di kawasan berair, kawasan sawah yang berair, berlopak. Tetapi kalau di Sarawak, ada juga yang berair, tetapi kebanyakannya yang menanam padi di atas bukit, kering. Sampai saya cakap dengan keluarga saya di sini, di KL ni, di Semenanjung ni pun, saya kata di Sarawak keluarga saya kalau menanam padi di tempat yang bukit, di tempat yang kering. Itu dia ada jenis padi dia. Itu yang buat mereka kaget lah bila dengar macam tu. Tetapi kita ni biasa, macam saya pernah menanam padi, saya pernah menanam ubi, saya pernah juga pergi tolong arwah nenek saya menori getah. Cuma saya satu kerja yang saya tak pernah buat sepanjang saya hidup ni lah. Saya tak pernah lagi kerja sawit. Sawit saya tak pernah guys. Memang terus terang saya kata, saya tak pernah lagi kerja sawit. Mungkin diberikan rezeki dan umur yang panjang, saya mahu juga merasa bagaimana untuk bekerja mengambil buah sawit tu. Sebab itu adalah satu pengalaman lah, kalau kita pernah buat benda tu. Bukannya orang kata benda tu kerja yang agak rumit, tetapi benda itu adalah satu pengalaman untuk kita merasa apa yang orang rasa. Contoh orang buat ini, kita kena rasa. Orang buat itu, kita kena rasa. Jadi kita tahu, jika orang cakap kita buat begitu, buat ini, kita tahu bagaimana rasanya, pengalamannya. Pengalaman itu penting ya, untuk kita merasa dalam hidup kita guys. Okey guys, sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada channel Keluarga Bahagia Malindo ini. Semoga kakak ini diberikan kesihatan yang baik dan diberikan umur yang panjang, dan serta juga dilimpahkan rezeki dan juga sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Dan juga saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.